Gak bosan-bosan pengen ngabisin langsung semuanya ini. Insya Allah. Sebelumnya Antum pernah makan melon hidroponik belum? Belum pernah ya, biasanya melon yang biasa itu. Yang hidroponik belum pernah ya? Belum pernah sama sekali. Oke, langsung tak bukain ya Mas ya. Oke, langsung aja. Dari petik itu sampai sekarang ini sekitar 8 hari. 8 hari. Setelah itu kalau mau dimakan segar, masukin ke kulkas. Kita coba langsung ya. Bismillah. Ini Mas, bisa dilihat ini Mas, airnya keluar. Nah, oh iya, netes-netes nah, ya. Kayak gini. Ini namanya Mas melon seperti ini. Aromanya melon banget ini. Beda sama yang melon biasa ini. Oke Mas. Oke. Bismillah. Manis banget nih. Juicy ya, lagi nih. Juicy banget nih. Menurut Antum gimana? Manis banget nih. Nek karo melon biasanya? Biasanya kan manisnya manis biasa ya. Beda. Mungkin karena hidroponik ya, mungkin manisnya lebih beda daripada melon yang ditanam. Iya, keunggulannya melon hidroponik itu pemakaian pestisidanya minim. Hama-hama itu masuk itu susah Mas. Otomatis kan kita pestisidanya dikit. Insya Allah ini lebih sehat. Enak banget ya. Enak banget ya. Mana ketagihan ya. Sak poteng lagi. Ini emak nyus banget deh, beda pokoknya sama yang melon yang lainnya. Kelihatan eksklusifnya lah. Nah buat teman-teman ya coba ini deh, pasti ikut ketagihan kayak saya. Baru pertama kali langsung, gak bosan-bosan pengen ngabisin langsung semuanya ini. Insya Allah.